Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, selamat bersiaran di laman Sumbut Inspirasi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada video kali ini insyaAllah kami nak kongsikan berkenaan tentang topik syukur, apa yang saya dapatkan daripada salah satu pembacaan berkenaan tentang kunci kebahagiaan adalah syukur. Jadi tuan-tuan sekalian, apa yang boleh kami kongsikan adalah okey, masalah dan apa saja tantangan yang terdapat dalam hidup kita ni sebenarnya adalah peluang untuk pertumbuhan peribadi kita, peribadi masing-masing kita atas pengalaman dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, apa yang dianjurkan, okey, iaitu kita perlu bercakap pada diri kita, saya berterima kasih atas semua masalah saya, sama ada orang yang menyakiti saya dan apa saja pembelajaran terhadap tantangan yang saya hadapi. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, bila kita berkata sedemikian, maka insya-Allah kita akan menjadi lebih kuat dan lebih lebih mampulah untuk bertahan, sama ada kita nak berjumpa dengan orang-orang yang mungkin mendatangkan masalah dalam diri kita, kerana awal-awal kita dah ucapkan terima kasih, kerana pasti ada pembelajaran di situ. Jadi tuan-tuan dan sekalian, jadikan jiwa kita ini adalah rumah, rumah iaitu untuk kita dapatkan, orang kata apa, jiwa kita ini adalah dapatkan untuk dapat seperti macam supply energy, seperti sona power, macam mana nak dapatkan energi daripada, jadikan jiwa kita begitu. Kerana jiwa kita ini, bila jiwa kita ini bersih, iaitu bila mana kita banyak ucapkan terima kasih, syukur pada Tuhan, maka jiwa kita bersih. Bila jiwa kita bersih, kita akan dapat energi yang banyak, insyaAllah Allah akan berikan. Tapi bila kita banyak kurang bercakap terima kasih, banyak membentak, banyak tidak bersyukur, maka energi kita, jiwa kita akan lemah. Jadi itu tidak akan dapat supply energi yang positif daripada pada diri kita. Jadi tuan-tuan sekalian, rasa syukur ni sebenarnya dia membuka satu kelapangan dalam hidup kita. Dia akan mengubah apa sahaja yang kita rasa tak cukup menjadi cukup, dan banyak lagi. Jadi tuan-tuan sekalian, sebenarnya kita ni sangat bahagia bila kita bersyukur. Kita akan merasa lebih bersyukur bila mana kita menerima apa sahaja yang kita ada, apa yang kita punya pada saat ini. Apa yang kita ada pada saat ini, maka bila kita fikirkan, bila kita syukurkan, maka insyaAllah kita akan rasa senang, rasa syukur. Tapi bila kita fikirkan terlalu sangat pada apa yang kita belum ada pada masa akan datang, ataupun kita banyak fikirkan tentang yang lepas, maka kita akan banyak, kalau kita fikir yang ke depan sangat, kita akan rasa gelisah. Bila kita fikir yang ke lepas sangat, kita akan rasa rasa takut, rasa rugi dan sebagainya. Maka kita kena fikirkan apa yang kita sudah ada pada saat ini. Kita syukuri pada Allah Subhanahu Wa Taala apa yang kita sudah ada pada saat ini. Tentu banyak sekali, tentu tak tercukuplah kita nak tulis atas satu kertas. Okey, bila kita merasa lebih bersyukur pada saat ini, insyaAllah fikiran jernih kita akan keluar, dan insyaAllah segala kekhawatiran akan lenyap, dan insyaAllah hati kita akan penuh rasa tenang. Dan inilah antara yang dikongsikan dalam catatan tersebut, iaitu kunci menuju kebahagiaan. Okey, dan ini yang paling saya suka, dimaklumkan bahawa dalam kehidupan sehari-hari kita, kita harus melihat bahawa bukan kebahagiaan yang membuatkan kita bersyukur ataupun berterima kasih, tetapi rasa syukur dan terima kasihlah yang membuat kita bahagia. Maksudnya bukan yang di luar yang membuatkan kita bahagia, tapi yang di dalam kita ini yang membuat kita bahagia. Jadi banyaklah bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu Taala atas apa yang kita miliki, walau sekecil apa pun. Kerana insyaAllah bila kita bersyukur, kita akan memiliki lebih banyak. Jika kita fokus kepada apa yang kita belum miliki,
Jadi sampai bila-bila pun kita tidak akan pernah rasa cukup. Jadi semakin banyak yang kita ada dan kita syukuri, insyaAllah Allah SWT akan bagi lagi banyak kepada kita. Boleh tengok banyak ceramah-ceramah berkenaan tentang kalau kita sedekah, kelebihan sedekah, kelebihan kita syukur dan semuanya, terima kasih dan sebagainya, bagi hadiah dan sebagainya, oleh ustaz apa, ya Allah, saya tak ingat. Kalau sempat saya beritahu dalam video, kalau saya tak ingat saya akan beritahu dalam video ni, ustaz apa yang anda boleh search. Kalau orang Indonesia mungkin dia dah kenal lah ustaz ni. Dia antara dia punya slogan dia tu, ya, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Itu dia punya slogan dia. Jadi tuan-tuan sekalian, seterusnya kita mungkin boleh start lakukan relaxation ataupun relaksasi iaitu dengan macam mana cara dia, iaitu dengan kita betul-betul tenangkan diri kita. Tenangkan, ambil masa untuk kita tenangkan diri kita. Kita ambil contoh beginilah. Kalau komputer, komputer dia terus bekerja, terus bekerja, 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 lama kelamaan komputer tersebut akan rosak. Kerana hardware komputer tu tidak direhatkan. Wire-wire dia tu panas. Maka dia pasti akan lama-lama error. Begitu juga dengan diri kita. Kalau kita ni terlalu sangat force push diri kita, bukan mana kita tak boleh push langsung diri kita, bukan mana kita tak boleh force langsung diri kita, tidak. Tapi kalau kita terlalu, maka itu akan menyebabkan kita stres. Dan bila kita stres yang teramat, kita akan mengalami penyakit fizikal dan sebagainya. Jadi kita perlu ada masa untuk kita relax. Iaitu ketika mana? Ketika dalam solat, ketika kita mengaji, kita berzikir, berselawat dan sebagainya. Dan pada kali ini kita akan cuba ajarlah konsep relaxation, apa yang kita boleh buat supaya dalam diri kita ni ada banyak data-data yang sudah termasuk, yang mungkin sudah berselerak dalam diri kita. Jadi kalau kita nak kembalikan dia balik ke track dia yang sebenar, maka kita perlu ambil masa untuk kita relaxkan diri kita, untuk kita fikir semula, untuk kita refresh semula. Okey, mungkin dalam 5 minit ke 4 minit ke sebelum tidur, kita boleh kata begini, iaitu saya bersyukur untuk menjadi, saya bersyukur untuk menjadi diri saya sendiri. Saya bersyukur saya boleh berkomunikasi. Saya bersyukur saya boleh memahami. Saya bersyukur kerana punya rasa kasih dan sayang. Saya bersyukur saya seorang yang cerdas. Saya syukur saya boleh mempelajari hal-hal atau perkara-perkara yang bagus. Saya bersyukur kerana saya boleh senyum. Saya bersyukur kerana saya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bersyukur saya merasai siang dan malam. Saya bersyukur saya dapat merasai sensasi pada tubuh saya. Saya bersyukur saya ada kawan-kawan. Saya bersyukur saya ada keluarga. Saya bersyukur saya ada pasangan dalam hidup saya. Saya bersyukur saya ada komuniti di sekeliling saya. Saya bersyukur saya ada harta. Saya bersyukur saya ada ada pakaian. Saya syukur saya ada haiwan peliharaan. Saya rasa syukur saya ada makanan. Saya rasa syukur saya ada rumah. Saya rasa syukur saya ada pekerjaan. Saya rasa syukur saya ada waktu untuk rehat dan untuk bermain. Saya rasa syukur saya ada cinta. Saya rasa syukur saya hidup dalam keadaan yang punya pelbagai kemudahan, internet, muzik, buku dan sebagainya. Saya rasa syukur saya mempunyai banyak cara untuk berkongsi kreativiti saya.
saya rasa syukur, saya bebas, saya rasa syukur saya mempunyai guru, saya rasa syukur saya dikelilingi saya penuh dengan keindahan dan kenikmatan. Kemana saya, kemana saja pun saya pergi, saya rasa syukur. Saya merasa sihat. Saya rasa syukur untuk hidup saat ini. Saya rasa syukur untuk kehidupan yang Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan ini. Ha, jadi ada banyak lagi tuan-tuan, banyak sangat yang itu hanyalah orang kata cetusan-cetusan idea yang kami boleh berikan. Tapi sebenarnya banyak lagi yang rasa syukur yang anda boleh ucapkan pada diri anda. Ambil masa sebelum tidur, bangun tidur, ucapkan syukur sebanyak-banyaknya, terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Biarkan sampai rasa itu terbit daripada hati kita. Mula-mula mungkin kita tak datang rasa itu, tapi lama-lama bila kita sebut dekat mulut, insyaAllah hati kita akan tertaut. Biarkan, kalau boleh menangis tak apa. Jadi kita bukan mengharapkan apa-apa pun daripada realisation ini. Tidak ada apa-apa yang kita harapkan kecuali ketenangan insyaAllah. Ketenangan insyaAllah untuk diri kita, insyaAllah. Jadi tuan-tuan sekalian, sebenarnya kita ini dah terlalu kaya, kita ini dah terlalu layak untuk rasa sihat. Kerana kalau kita bangun pagi dengan keadaan kita lebih banyak sihat daripada sakit, kita beruntung. Kerana berjuta-juta orang lain di dunia ini yang sakit, yang kelaparan. Kalau kita bangun-bangun pagi, kita tengok kita ada pakaian dalam almari, kasut kita ada, tempat tidur kita ada, maka kita lebih kaya daripada banyak orang di dunia ini sebenarnya. Jadi kalau kita ada sedikit wang di bank, ada sedikit wang di dalam dompet kita ataupun di seluar kita, maka kita adalah termasuk di antara 8% orang yang kaya di dunia ini. Jadi tuan-tuan dan sekalian, mulai saat ini marilah kita banyak fikir terhadap apa yang kita ada dan apa yang kita boleh syukurkan. Banyak perkara-perkara mudah yang boleh kita syukurkan, daripada tempat tidur kita, sampai ke kita punya aktiviti, sampai ke kita tempat kerja kita, sekeliling kita dan sebagainya. Banyak sangat yang kita boleh syukurkan. Jadi insyaAllah sebelum kita nak keluar rumah tu, selain kepada kita doa untuk keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim tu, kita ucapkan pada diri kita, insyaAllah semoga hari ini aku boleh memberi dan menerima cinta ke seluruh umat manusia, isi semesta, ke mana saja aku pergi. Jadi kita boleh ucapkan itu juga. Dan senyumlah pada dunia dalaman kita, dunia luaran kita, insyaAllah kita juga akan menerima senyuman dan cinta daripada dunia luar kita. Dan jadi insyaAllah sekian saja daripada saya. Semoga sedikit sebanyak dapat memberikan satu peringatan untuk diri kita untuk sentiasa rasa syukur. Kalau kita tak bahagia, cuba cek malam kita, dah banyak tak kita terima kasih, dah banyak tak kita syukur. Untuk kali ini kita bercakap tentang syukur saja. InsyaAllah pada video akan datang kita akan kongsikan lagi berkenaan topik lain. Jadi semoga kita sentiasa berzikir. Berzikir itu pun tanda syukur kita, tanda terima kasih kita kepada Allah SWT. Kami dah letakkan audio video zikir yang anda boleh pasangkan ketika anda buat kerja ke dan sebagainya. Jadi semoga dengan itu jiwa kita itu terbiasa dengar dengan zikir. Buka pelan-pelan je pun tak apa, biar dia sayup-sayup pun tak apa, yang penting dia terpasang. Ada zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu yang terbaru. Kita ada zikir la ilaha illallah, nanti kita ada zikir lagi, zikir khusus untuk, mungkin kita nak buat zikir untuk khusus untuk tidur ke anak, insyaAllah, dan tidur ke orang dewasa pun boleh, insyaAllah. Jadi kita jumpa lagi video akan datang. Saya doakan dan pihak dan tim sumber yang sebenarnya doakan agar yang mendengar ini insyaAllah sentiasa bahagia, berjaya di dunia dan juga di akhirat, insyaAllah. Bukan anda saja, orang sekalian anda, keluarga anda dan seluruh komuniti anda, insyaAllah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.